Yang ditangkap petugas Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan saat melakukan transaksi narkoba di kawasan wisata Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan gram sabu terbungkus rapi diamankan petugas dipesan dari luar provinsi yang rencananya hendak diedarkan mendekati pergantian tahun baru. Inilah video amatir detik-detik penangkapan 4 pelaku penyalahguna narkoba oleh aparat kepolisian Tim Sus Unit 1 Ditres Narkoba Polda Sulsel di parkiran kawasan wisata Lego-Lego Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku diciduk saat turun dari kendaraan dan hendak melakukan transaksi di lokasi. Petugas kemudian mengamankan barang bukti 300 gram narkotika jenis sabu yang telah disusun rapi secara terpisah dan 6 unit handphone serta 2 dompet. Panit 1 Tim Sus Narkoba Polda Sulsel Ibda Muhammad Yusuf mengatakan, penangkapan ini berawal dari maraknya peredaran narkotika di wilayah Kota Makassar jelang pergantian tahun. Pihaknya melakukan penyelidikan dan membuntuti terduga pelaku hingga ke kawasan wisata Lego-Lego. Diamankan pelaku ada 4 orang, laki-laki. Ini ceritanya penangkapannya seperti apa, Dan? Nah, ceritanya ini berdasarkan dari informasi bahwa kan adanya transaksi narkotika di parkiran Lego-Lego. Ada kendaraan yang dicurigai, kemudian anggota yang sudah melaksanakan pengintaian di lokasi langsung melakukan penangkapan. Dan setelah dilaksanakan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti tiga bungkus, yang beratnya itu kurang lebih 300 gram. Ini mereka rencananya mau edarkan di mana, Mbak? Rencana diedarkan di Makassar. Para pelaku pun dijerat dengan pasal 112 ayat 2 subsidiar 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4 tahun hingga 20 tahun kurungan penjara. Ivan Ahmad, Makassar, Sulawesi.